Tanggal 27 Juni adalah momentum penting bagi Riau untuk berbenah diri. Sejumlah kandidat sudah tampil dengan beragam janji agar mendapat simpati. Siapakah sosok pemimpin Riau yang dianggap pantas sudah muncul dengan beragam persepsi. Pembicaraan tentang mereka kini menghiasi publik opini. Mulai dari pejabat, bahkan obrolan warung kopi. Pesta demokrasi sudah seperti agenda rutin dan sayang untuk dilewatkan. Yang terpenting bagaimana rakyat ikut mengawas agar pilkada serentak bisa berjalan waras. Sudah waktunya masyarakat jeli tanpa harus terpengaruh dengan isu-isu basi. Sebab jika pilkada tidak dikawal, maka rakyatlah yang menjadi tumbal. Golput hanya untuk orang-orang pengecut. Sebatas diam mengamati kemudian mereka berorasi. Menggunakan hak suara itu sikap mulia, sebab masih punya harapan untuk sebuah perubahan. Siapapun yang menang bukan alasan untuk saling menendang. Hakikat seorang pemimpin itu mengayomi, bukan menzalimi. Yang paling penting untuk dicamkan adalah apatis bukan solusi.